Wa inna ilaihi roji'un. Keluarga Indonesia, bangsa Indonesia kembali kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa dengan berpulangnya Menko Polkam Susilo Sudarman kemarin pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita Jakarta. Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman meninggal dengan tenang karena penyakit jantung yang dideritanya sejak Oktober lalu. Rasa haru menyelimuti rumah duka di Jalan Panglima Polim Jakarta tadi malam. Sampai tengah malam pelayat datang silih berganti mengucapkan rasa bela sungkawa termasuk Wakil Presiden Tri Sutrisno, para Menteri Kabinet Pembangunan 6. Setelah selesai memanjatkan doa bersama, Wakil Presiden Tri Sutrisno mengatakan bangsa Indonesia kehilangan seorang putra terbaik bangsa karena Pak Susilo merupakan figur pejuang yang sangat gigih, jujur serta tak kenal putus asa. Kesannya sangat mendalam, dan kita doakan Pak Sus mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan amal perbuatannya sebagai pejuang yang gigih. Mantan Wakil Presiden Sudarmono yang juga hadir melayat semalam menilai bahwa almarhum adalah seorang pejuang yang gigih. Hal ini ditunjukkan sejak zaman perjuangan hingga era pembangunan saat ini. Kebetulan saya pribadi kenal beliau sejak tahun 50, jadi masih muda dulu. Habis gerilya, masuk di Akademi Militer di Jogja, beliau sudah jadi instruktur, saya masih ikut kursusnya. Dan saya sejak itu sudah punya kesan bahwa beliau itu salah satu perwira yang disiplin dan profesional. Almarhum Susilo Sudarman dikaruniai 4 putra dan 1 putri hasil perkawinannya dengan Wida Ningsri, dan 5 putra-putrinya sudah berkeluarga. Jenazah almarhum Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman akan dikebumikan hari ini pukul 14 waktu Indonesia Barat di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ruspardi Caniago, Ferry Anwar, TPI melaporkan. Haji Susilo Sudarman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan sore tadi dengan upacara militer. Jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Haji Susilo Sudarman dimakamkan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Pemakaman almarhum lulusan Sekolah Menengah Tinggi Militer Sosial Atase Pertahanan di Bandung ini dilakukan dengan upacara militer. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Menhankam Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat. Menurut rekan seperjuangannya, Ahmad Tahir, Susilo Sudarman adalah sosok pejuang yang gigih. Selama kemimpinannya dalam membina Taruna, dinilai sangat memuaskan. Beliau sangat mendalami segi-segi budaya. Jadi dengan demikian dapat menangkap nilai-nilai yang hakiki dari bangsa. Jadi macamlah, antara lain wayang ya. Sangat banyak perhatian dalam soal itu, dan ini perlu ya, untuk dapat menggugah optimalisasi potensi yang ada di dalam individu kita itu. Putra terbaik kelahiran Maos, Cilacap, Jawa Tengah 10 November 1928 ini mendapatkan 21 penghargaan dari dalam negeri dan 6 penghargaan dari luar negeri. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Sudarman wafat pukul 15.30 kemarin di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta, setelah dirawat karena menderita sesak nafas. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 4 putra serta seorang putri. Thank you.
Thank you.